Untuk hari ini, kita akan bercakap mengenai budaya lalang online di kalangan orang muda akibat PRU ke-14. Ialah bersempena dengan kerajaan baru ni. So, macam-macam lah yang baru. Macam-macam orang yang dah jadi lalang tau, yang dah bertukar. So, dari parti ni, dia pergi ke parti ni. Lepas tu, lalang lah. Ada kata sokong ni. Lepas parti menang, sokong ni pula. Lepas tu, bila parti ni kalah, sokong parti tu pula. So, macam lalang lah kan. So, kita nak tahulah pendapat warga kampus ni. Adakah orang muda ni sebenarnya dia hanya mengikut apa yang orang kata betul ataupun dia mengikut konten? Contohnya macam ni, kalau dia kata, kalau orang muda kata, ramai orang muda kata A ni salah, A ni tak betul, A ni yang buat jahat semua kan. So orang muda akan ikut A, sama-sama akan ikut parti, sama-sama akan ikut orang B untuk bash si A ni. Tapi sebenarnya kalau orang yang betul-betul ikut konten, diorang akan kata A ni tak salah, B ni pun sama je lebih kurang. So kita nak tahulah orang muda ni macam mana. Dan Zati pun nak tanya juga kepada diorang, adakah budaya lalang ni sebenarnya adalah satu benda yang kejam? Sebab bila semua orang pergi kat someone tanpa usul periksa. So untuk hari ni Zati dapatkan, bukan Zati, kru MKR dapatkan someone daripada UiTM Shah Alam, iaitu Cik Nur Shahida, untuk berkongsi pendapat dia mengenai topik hari ini. So untuk yang pertama, okay, Zati bertanyakan soalan kepada dia. Zati tanya, orang muda benda macam ni ataupun budaya lalang ni kan, dia tengok isi ataupun dia ikut orang, dan kenapa? Okay, ini jawapan dia. Sebenarnya tak sure, tapi kalau pasal yang beralih, bertukar daripada BM pergi ke Pakatan Harapan tu, mungkin sebab dia tengok BM dah banyak macam banyak benda-benda isu-isu yang macam tu kan, begini. Lepas tu tiba-tiba sebenarnya Pakatan Harapan mungkin diorang mencuba nasib lah untuk sokong Pakatan Harapan untuk tukar kerajaan baru. Saya rasa macam tu lah untuk dia, sebab dia sebenarnya bukan dia fokus sangat, sebenarnya sebab dia tak, mungkin dia tak suka BN. Lepas tu dia nak buang lah, nak jatuhkan BN. Dia sokong lah mana-mana parti. Okay, soalan kedua Zati tanyakan kepada dia, adakah orang muda hanya memilih berdasarkan pemerhatian ataupun sebab isi sesuatu perkara tu? Dan kenapa sebenarnya? Okay, so ini jawapan yang dihantar daripada kru kita. Masa KJ naik, ramai lagi sokong KJ. Abah lah dia. Sekarang saya sakit. Apa signifikan pada benda-benda macam ni? Adakah mereka masih, KJ masih relevan? Kalau macam tu, saya rasa berdasarkan macam kalau yang sokong yang orang tu, orang ni, kalau sekarang bagi saya nampak macam kalau dia orang ni famous ke apa-apa ke lah, dia orang sokong lah. Macam dia ramai macam kalau anak-anak muda perempuan dengan ikut yang apa yang viral, lepas tu ikut okay, yang ni handsome, semua orang suka apa semua, semua orang sokong. Bagi saya macam tu lah, bukan sebab kalau yang betul-betul ikut apa yang sokong kebaikan yang diorang buat tu, saya tak sure sangat lah. Saya tu kurang pengetahuan sebenarnya pasal politik. Okay. And Zati ada bagi tahu dia juga, masyarakat kita ni dianggap kejam ke disebabkan budaya lalang online ni? Dan kenapa sebenarnya? Okay. Mungkin berdasarkan portfolio diorang kot. Bagi saya lah. Macam mana pula dengan pelbagai? Dia tak ada apa-apa background, maksudnya dia macam dia tak ada apa-apa portfolio yang kukuh, tapi dia masih menang di kawasan yang dia bertanding. So, sebenarnya saya tak kenal sangat yang awak sebut tu. Tapi saya pernah dengar lah nama dia yang kawan-kawan masa PRU baru ni kan, kawan-kawan ada sebut. Tapi ya, saya tak sure sangat pasal dia. Alright, so thank you Cik Nur Shahida sebab kongsi pendapat dia dengan kita hari ini, okay? So, untuk sekarang ni pula, kita ada Fatin Roslina daripada Sains Gunaan, juga di UiTM Shah Alam, dan juga kru kita yang berada di sana yang menghantarkan voice note kepada Zati untuk sama-sama berkongsikan kepada korang hari ini, okay? So untuk yang pertama, macam biasa, untuk kita tanyakan soalan kepada dia ni, untuk yang pertama, kita tanya pada dia, orang muda benda macam ni ataupun budaya lalang ni, dia biasanya tengok isi ataupun dia ikut orang?
Dia ikut content, dia betul-betul research tengok content ataupun dia ikut orang. Orang pergi sini, pergi sini. Orang pergi sana, pergi sana. So, macam mana? Apa pendapat Fatin Roslina ni? Bagi saya, itu bukan lalang. Sebab bagi saya, itu macam kita rakyat Malaysia, dia macam makin matang. Dia bukan mengamalkan sikap dendam. So, bagi saya, diorang menyokong parti yang menang tu, tapi dalam masa yang sama, diorang tak mengamalkan politik dendam. So diorang sama rata. Sebab dalam masa yang sama diorang masih bagi sokongan kepada BN, cakap BN ubahlah apa yang patut. Dan dalam masa 5 tahun lagi, kalau betul lah harapan ni macam tak boleh nak buat perubahan, so kemungkinan dia akan pilih BN semula. Jadi bukanlah diorang mengamalkan budaya lalang. Bagi saya bagi saya bukan macam tu. Okay, reasonable, reasonable. Okay, so soalan kedua Zati tanya kepada Fatin Roslina ni. Yang kedua Zati tanya dia, adakah orang muda hanya memilih berdasarkan pemerhatian ataupun sebab isi sesuatu perkara tu? Kenapa? Okay, dan ini jawapan Kak Fatin kita. Calon tu sendiri ataupun berdasarkan parti? Sekarang ni saya rasa orang muda dia pilih calon. Dia tak kisah dah parti mana. Sebab ada sementara tempat, ada je yang BN still menang. Sebab dia berdasarkan calon. Macam mana pula dengan calon muda saya tadi, Prabakaran dan juga bagi mereka, sebab calon-calon macam tu dia memahami apa yang kehendak orang muda sekarang nak. So sebab itulah kebanyakannya orang muda yang mengundi sekarang, dia pilih calon-calon yang dalam lingkungan umur dia orang. Okay, so dia memilih berdasarkan calon tu sendiri sebab dia tahu umur calon tu dalam kalangan diorang juga. So, diorang cukup buat research ke ataupun diorang cukup buat kajian ke? Adakah ini boleh dipanggil sebagai diorang memilih berdasarkan apa yang diorang rasa ataupun diorang memilih berdasarkan kajian yang telah dibuat?